Gila coy, the system is correct ya hancur. Memang servernya ini laknat coy. Emang server Growtopia-nya laknat betul. Update terus aja ya item-item baru ya sampai dunia meledak ya coy ya. Kita akan lihat coy. Oke, sob guys, kembali lagi bersama saya Mpribadi di sini ya coy. Dan kali ini kita akan main Growtopia lagi ya coy. Dan kali ini kita akan melakukan profit apa coy? Kali ini saya akan melakukan profit yang sangat indah ya coy. Ini adalah profit yang biasanya dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Saya langsung aja coba-coba coy tanpa menganalisa lagi. Saya langsung coba, kenapa? Karena saya tidak peduli ya. Oke, coy, langsung aja kita akan melakukan profit ini ya. Ini adalah profit house entrance. House. House entrance ya. Oke, coy, langsung aja kita akan profit ini. Apa ini untuk pintu-pintu keluar masuknya manusia ya, coy ya. Oke, coy, langsung aja kita akan taruh dulu ininya di sini. Kita butuh apa? Kita butuh seed-nya atau butuh bloknya? Ya tentu aja seed-nya coy, karena bloknya ini buat apa coy? Zaman sekarang udah banyak pintu-pintu yang keren-keren yang bersinar force ya, biasanya orang itu pakai, nggak pakai pintu-pintu kayak gini. Ini pintu-pintu zaman, aduh, zaman apa ini woi, nggak dipakai lagi pintu kayak gini woi. Oke, kita akan panen-panen dulu ya coy ya, sehingga kita bisa menganalisa profit ini apakah profit itu tidak. Kalau tidak ya udah, kalau profit ya mantap. Oke ya, gila parah loh ya. Oke ya, oke coy, langsung aja kita akan melakukan profit ini ya. Kita akan panen-panen dulu sebentar, setelah itu kita langsung nge-break, dan setelah itu kita langsung ke mesh melihat cara pembuatannya dan cara dan berapakah harga buatnya coy, dan apakah profit atau tidak ya coy. Saya tidak tahu ya coy, karena saya tidak pernah buat ini coy. Zaman sekarang itu udah banyak-banyak BFG coy. Zaman sekarang itu BFG boy. Oke coy, oke, udah selesai lo, gila lo. Saya nggak tidak menyangka bisa selesai secepat ini ya. Oke coy, mantap betul lah emang ya. Oke coy, kita akan langsung ke atas. Hey, that's pretty good. Hey, that's pretty good. Kita lihat dulu seednya berapakah kita dapat dari harvest. Kita udah mendapatkan 45 seed dari harvest coy. Oh my god, sangat banyak ya. Dan kita coba lihat ini 489 blok ya coy dari harvest. Oh my god man, udah banyak banget coy. Ini lumayan ya coy ya. Oke coy, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja nge-break ya. 4 kali break udah hilang coy. Ini kenapa seednya nggak keluar? Oke ya, mantap ya coy. Ini sangat lembut banget coy, ibaratnya keju dikasih bolu gitu ya coy. Keju bolu ya, kue keju bolu ya coy. Lembut banget coy, lembut dan nikmat boy. Oke coy, langsung aja kita akan break dulu ya coy. Tapi gemsnya sedikit banget coy, nggak sampai merah-merah ya. Ini ada kuning-kuning macam thai ya, macam thai boy. Oke coy, kita akan nge-break dulu. Saya akan break-break dulu ya coy, karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Saya akan nge-break dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan cahaya. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. We'll be right back.
Oke, coy, ini udah selesai saya panen semuanya, boy ya. Oke ya, kita udah mendapatkan sedikit banget gemsnya. Ini kenapa mic ini, coy? Gak bisa diem banget ya. Oke ya, coy. Oke ya, coy, kita lihat langsung aja. Ini udah habis ya, coy. Gemsnya sedikit banget, coy. Cuma satu biji yang merah ya. Parah betul ya. Oke, coy, langsung aja kita lihat berapakah kita mendapatkan seed-nya, coy. Sekira ini bisa 180 ke atas ya. What happened is that? 175 seed, coy. Anjay lo, sedikit banget lo. Saya nggak sampai habis pikir lo, 1 sampai 175 seed lo. Parah banget ya, coy ya. Sekira bakal sampai 200 lebih lo. Ternyata hanya 175 lo. Oke lah ya, nggak apa-apa ya, coy. Saya kira ini nggak bakal profit, coy ya. Karena ini adalah ya ini apalah ini. Oke, coy, langsung aja kita akan ke mesh, coy. Soalnya ini adalah profit yang sering dilakukan orang zaman dahulu, coy. Masih bisa dilakukan untuk zaman sekarang atau tidak saya nggak tahu ya, coy. Kita langsung lihat aja, coy. Cara pembuatannya menggunakan dungyong door dan door. Dungyong door dan door. Dungyong door plus door. Ya, coy. Jadi dungyong door dan door ya. Biasanya orang itu buat Windows dulu, buat dungyong door baru. Itu lama banget kalau kita buat itu ya, coy. Saya langsung ke intinya saja, boy ya. Oke, coy. Kita langsung aja kita akan lihat berapakah harganya, yang kita butuhkan modal berapa dan kita profit atau tidak ya, coy ya. Kita akan ke sini game karena di sini game ini lumayan ada ya bloknya. Oke, coy. Pertama-tama kita akan lihat berapakah harga. Harga apa ayo? Harganya. Harga dungyong door dulu ya. Harga dungyong door 40 per 1 ya, coy. Ya oke lah, biasanya 50 itu kalau ada yang 50 kalian bisa beli yang 50 ya, coy ya. Oke, kita langsung aja dilihat dungyong door plus door. Di sini door ya biasa, coy. Door itu 200 per 1 ya. Gak mungkin gak 200, kalau gak 200 itu namanya der ya, bukan door. Dur. Sekarang sini game udah ada link-link gini ya. Parah sini game ya. Sini game ini maju atau mundur ya ini, coy. Kenapa sih server Grotopia ini bang? Betul loh, gila coy. The system is correct. Memang servernya ini locknut, coy. Emang server Grotopia ini locknut betul. Update terus aja ya item-item baru ya sampai dunia meledak ya, coy ya. Kita akan lihat, coy, 50 per 1. Berarti ini tidak profit. Udah kelihatan, coy, ini tidak bakal profit emang ya. Biasa, coy, saya ini cuma untuk konten aja. Biasa, coy, saya ini cuma untuk konten aja ya. Ya, coy. Oke lah, coy. Berarti kalian udah tahu ya, coy ya. Di sini game tadi harga house interchange-nya udah 50 per 1, coy. Sedangkan harga dungyong door aja 40 per 1, coy. Udah pasti ini nggak profit ya, coy. Soalnya kita dapatnya 175, udah pasti ini rugi banget, coy. Oh my god, ini kenapa saya melakukan profit ini ya, coy ya? Bodoh banget saya ini. Tapi nggak apa-apa, coy. Ini nggak apa-apa, coy. Ini mengambil pelajaran bahwa yang lama itu biarlah berlalu, coy. Mulai yang baru. Udah tahu nggak profit masih dilakukan, bodoh kali kau, gila lo. Nggak apa-apa lo, yang penting saya ada konten. Ya, coy. Oke, coy, mungkin kita nggak butuh kalkulator lagi, coy, karena kalian udah bisa tahu, coy, harga dungyong door itu harganya 40 per 1, coy ya. Sedangkan harga house interchange-nya itu 50 per 1, coy. Nah, coy, jadi kita rugi 1 WLS, coy. Kita rugi banget, coy. Bisa rugi 2 WLS kita, coy. Tapi nggak apa-apa lah ya, coy ya. Ini ada pembelajaran bahwa kita itu harus mengikuti seiringan zaman, coy. Ini adalah profit yang menghasilkan hikmah yang besar, coy. Karena kita tahu bahwa ini adalah profit yang zaman dahulu dilakukan nenek moyang kita, coy. Jadi zaman sekarang ini nenek moyang kita nih. Jadi zaman sekarang ini kita tidak butuh lagi profit kayak gini ya, coy. Karena profit kayak gini ini udah kuno banget, coy. Jadi kalian itu upgrade diri kalian ke BFG. Ya, coy. Oke, coy. Mungkin video sampai sini saja dulu. Ini membuktikan bahwa profit nenek moyang kita tidak bisa dilakukan untuk ke zaman modern seperti sekarang ya, coy. Karena udah kuno banget ya. Kalau udah kuno banget itu ya, tidak berlaku lagi di zaman sekarang, woi. Profit nenek moyang ini tidak bakal bisa dilakukan di jam modern ini ya, coy. Jadi kalian itu berpikirlah dulu, karena ini profit nenek moyang, coy. Soalnya nenek moyang kita dulu sering banget melakukan profit ini, coy. Saya ingat banget nenek saya dulu pernah melakukan profit ini. Oke, coy, mungkin itu sampai sini saja dulu. Begitulah profit nenek moyang kita ya.
ternyata profit nenek moyang kita tidak bisa dilakukan di zaman sekarang, coy. Ingat, coy, dilakukan di zaman sekarang ini tidak bisa, coy, karena ini zaman udah modern banget ya, coy. Dimana zaman udah modern ini, aduh, sungguh-sungguh tidak bisa dilakukan di sini, coy. Karena nenek moyang kita ini udah ketinggalan zaman 2016, waduh, nenek moyang, coy. Jadi kita tidak butuh lagi profit nenek moyang seperti ini. Saya hanya menyarankan aja, profit nenek moyang tidak bisa dilakukan di sini, boy. Lebih kecuali kalian ngemes-ngemes, saya nggak tahu, coy. Saya nggak pernah melakukan profit nenek moyang, ya. So, mending saya profit modern daripada profit nenek moyang.